Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Titik Nol English Course. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga yang merupakan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Untuk kata kerja beraturan atau regular verb udah kita bahas di minggu kemarin, jadi kita lanjutkan bahas irregular verb. Before that, don't forget to like, comment, and subscribe our YouTube channel ya. Sebenarnya, tidak ada aturan khusus mengenai perubahan verb 1, verb 2, dan verb 3 untuk irregular verb. Tapi, ada pola-pola khusus yang seringkali muncul, tapi jarang kita pelajari. Seperti contohnya, fall, fell, and fallen. Lalu ada draw, drew, drawn. Sing, sang, sung. Run, ran, run. Bring, brought, brought. Understand, understood, understood. Cut, cut, cut. Read, read, read. Bisa dilihat yang di garis bawahi berwarna biru, ini merupakan pola-pola khusus. Seperti run, ran, run, ini pola khususnya ada di perubahan huruf vokalnya dari verb 1, verb 2, dan verb 3. Lalu contohnya ada yang draw, draw, drew, drawn. Di sini pola khususnya ada perubahan di huruf vokalnya, draw, drew, and drawn, ditambahin huruf N. Lalu kita bisa coba pola-pola ini ke kata-kata yang lainnya. Seperti contohnya, draw, drew, and drawn itu sama polanya dengan blow, blew, and blown. Lalu drink, drink, drunk juga sama polanya dengan sing, sang, sung. Yang dirubah adalah huruf vokalnya. Lalu untuk come, can, and come juga yang dirubah itu adalah huruf vokalnya yang polanya sama dengan run, ran, and run. Jadi sebenarnya tidak ada aturan khusus ya untuk perubahan irregular verb, verb 1, verb 2, dan verb 3. Itu semua bisa kita cari tahu kalau kita sering-sering baca vocab perubahan verb 1, verb 2, dan verb 3 untuk irregular verb. Tapi ya sebenarnya ada pola-pola khusus yang bisa kita teliti lagi seperti ini. Oke teman-teman, itu tadi video tentang perubahan verb 1, verb 2, dan verb 3 untuk irregular verb. Thanks for watching guys and see you next time. Bye!